Ketika aku menunggu orderan di samping mall, ku lihat gadis cantik manja sedang video call. Wajah mirip bintang film Bollywood si kajol, dan bodinya aduhai sungguh sangat bahaya. Gaya bicaranya sungguh mempesona, senyum manisnya bikinku terkesima. Aku memandangnya hingga mulutku menganga, dan tak sadar bibirku berbusa-busa. Tak lama berselang orderan masuk, diterima. Ku hampiri pemesan sesuai di titiknya. Ternyata pemesan si gadis cantik yang manja. Aku pun kegirangan karena aku nagrafernya. Ku tanyakan kemanakah tujuannya. Dijawab olehnya dengan senyum manisnya. Jantungku berdegup kencang seketika. Semoga saja aku bisa mengatasinya. Lalu motorku jalankan dengan perlahan-lahan. Wangi tubuhnya tercium penuh kelembutan. Konsentrasiku menjadi tidak karuan karena pikiranku kacau penuh hayalan. Harusnya belok kiriku, belok kanan. Lampu hijau harus jalan, aku diam bertahan. Oh, ini sungguh sangat-sangat memalukan karena semua mata mandangku dengan heran. Ku beranikan diri untuk menanyakan namanya. Ku minta juga kepadanya nomor HP-nya agar nanti bisa chatting-chattingan dengannya. Dan dia memberinya dengan sangat ramahnya. Akhirnya selamat juga sampai di tujuan. Dia pun turun dan berikanku senyuman. Tak sadar motorku perlahan berjalan, menabrak jatuh, tersadar, membangun kesiangan. Dam dudidam, dudidam dam dam, dudidam, dudidam, dudidam dam dam. Dam dudidam, dudidam dam dam, dudidam, dudidam, dudidam dam dam.